malung malung diolah sumapak na buntuhong pumakla palaguan di gente kami tuwata mamata tuwata mamata Ah.
Thank you.
Kona kita solanasang atetu lekayu, kita duka solanasang atu popesensu ite papan, naden tapake. Saba kita solanasang atu lekayu, kita solanasang lasi pasanda bentu saron. Ya kuna pokada din kuna ekapala jo, kona kuwa kuya 1.5. Oh. Toi de masya saron nale, lanadakai ba petoe. Kusana tak pernah nasal toe ne kapala. Oh yo, okay. Yang baru to, nah, alien itu le to, tapak to le masih sama, tapak to ke, yo, kunci to, oh yo. Ada, ada. Nomor karua mengenai protokol sholat pemimpin badan, nomor kasera. Sama puno diora berumum Kenapa?
Kadinya tau dulu lah tuh yang kainta. Cuma. Eh, wah. Thank you.
kita solan asal mekatarin ala ko babangan kamarintinan ikoyatu mangka mota sirangi solan asal kumama din ke mantarima tamu dolo tamane petarung itu ibadah tako iya moto ki parampomali lakoming tu rapu tu mempasarkan mokalena dio babangan tulatama diumai para tu naman iya moto letali sang siturusan na kompongan lamai jemaat Philadelphia Gepil sang siturusan na nenek badai sang siturusan na bapak Neis sang siturusan na nenek Rian lamai Lago sang siturusan na nenek Tongan lamai Lago sang si turusan na bati ne sulle tokonan gorang langda sang si turusan na bapak Yadi parinto langda sang si turusan na bati almarhum ne tangkerapa sang si turusan na bapak Brian jemai biak Papua sang si turusan na keluarga almarhum Lining Ari Tampo Makale na sang si turusan na nene William Jomai to bau Tirondo iya, sang si turusan na nenek William batu Mama Obet dari Tobau di Rondon. Lagu kuasi buruk kindegina matang na alusi pangalala balang anna redina kula padala dibungka randen di beruku padala digilu aleng kodara dilila kudate panito besara inde pandung pak ulele tabe Allah, tabe bulan, siman kabar yang kula, tabe tingga yoboko oku, siman kanan kairingku. Tabe roko sulit karara ta buntu ke masalah nasang, siman roko sungan makara yang kita bantan ki si misa-misa. Si buruk pasangan tengku di rumah tari kaleta si panglolaban. Takgeran, takgeran malah abis dia tumbun toba tangata mintu ki masolan asam. Bali sunnah mati alle tanda ramate masih yang tedau sulona padang. Ia mualla mangka dipilih langsa ditunduk buah mata asak dinaik urun dunan buruh adak na nenek untel te malang sangka na turang todolota adak nama apa solo sangka nama apa liling lengan dihendunan bulu kenda geri tete malalan tebatunna Allah tetemo apa tang tore tang maundan inde mai tomak rabu talang inde mai tomak sangka ponan nao na perendene bulan ni kalandana sangka lako bakbana limbang na pembalayan ni laiku lembak na penanda bisara laku tentu tuan lipu anna rupa sandarupanna diumba apantaraisan makara engena peti umba ilan mede tilingkona tandung digurir ingena kambudo tibang teguna sarong langi tarmutur yengna tonan lolon manda tongkona na apa lam delilikna padang dilangenda Tempo sambung sambung utang kamu rasa nawe tangguran nenek nama nenek. Tempo sorong sorong tangan tiri rumah me esungan tabelo napa tahu bunga iya mona tiap tundi iya mona pelesei. Anna rampo dia mati alu menakak tuan sunga iya sangka nati naran bamba kurlong. Umpa manda buntu renge enak ada di pemborian tali bangla diom alukna
seturut kerumunan kemarin terangkat. Katongkonan kamarintinan na Nenek William Batu Mama Obet Tokbau Tirondon Rampu Umpah Matua Induku Lara Makamban Umpah Bano Ukarurungan Bukutang Sipiaderan Unisu Umitua Dago Toki Dago Lompatan Roki Katongkonan Tampak Sumbun Kamarintinan Tama Lantang Nomor Talung Pulun Nakpak Saya Laku Lantang Nomor Talung Pulun Lima Katongkonan kamarintinan na Jemaat Gipil Langda Laumpataruk katongkonan na Umpasundun kamarintinan na Dago toke dago langan mas salialong Kintik mana bunuh sanik Dau alam letter D Katongkonan kamarintinan na Nenek badai Umpung tumpang langda Rampung pangatua induk Adak na nenek umpamintin tanak sarilin na Sangka turun torolotak nisung metua Dago toki dago lompatan ruk katongkonan lalang lantang nomor 23 saya lalang lantang nomor 25 katongkonan kamarintinan na Bapak Mis Ompon Tombang Langda Rampung pamato induk aluk narara buku untuk numpa banuk karurungan sangka na buku tangan si piaderan unisung metua Dago toki dago lompatan ruk katongkonan nampas sundun kamarintinan na lalang lantang nomor 23 Saya laku lantang nomor 25 Katongkonan kamarintinan na Nenek Rian Lakbo Rampu minta namali tutung lagu Bapak Fior Dago toki dago lompatan rugi katongkonan Tampak sundun kamarintinan ta Langal lantang nomor 40 misa Saya laku lantang nomor 46 Katongkonan kamarintinan na Nenek Tongan Lakbo Rampu minta namali tutung lagu Bapak Fior Dago toki dago lompatan ruk katongkonan nampak sundun kamarintinan na Langal lantang nomor 40 misa saya laku lantang nomor 46 Katongkonan kamarintinan na Bati ini sulle tongkonan gorang langda Rampung bawa tua induk kerana buku tutun nampak banuk karurungan buku tang si piaderan Si sonda-sonda si buk tuan si solon-solon si telungan Umpama tua induk arak na nenek umpah bintin tanak sarilina sangka turan todolota Kondisung metua Dago toki dago lompatan ruk katongkonan nampak sundun kamarintinan na Langal lantang nomor 23 saya laku lantang nomor 25 Katongkonan kamarintinan na Bapak Yadi Parinto Langda Rampu metan namali umpamandak buntur ngek narara buku Kondisung metua Lompatan ruk katongkonan na lompat sundun kamarintinan na langal lantang nomor 23 saya laku lantang nomor 25 Katongkonan kamarintinan na Bati almarhum Nek hatang kirapa tongkonan parang iring langda Rampu si pamato induk tamak rampu talang tutun si pamano karurungan tamak sangka penan nauk unisung metua Lompatan ruk katongkonan na lompat sundun kamarintinan na Langal lantang nomor 5 saya laku lantang nomor 7 Katongkonan kamarintinan na Bapak Brian Biak Rampo Meta Namali Tuntun Lago Anak Tomate Dago Toki Dago Lampas Sundun Kamarintinan na Langal Lantang Nomor 17 Saya Lako Lantang Nomor 22 Katongkonan kamarintinan na Keluarga Almarhum Lilin Ari Tampo Makale Kulpe Maleso Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Liling Ari Tampo Makale Rampo Mitan Namali Tuhutur Lako Tabalu Lompataru katongkonan nampak sundun kamarintinan na lawa lantang nomor 47 Saya laku lantang nomor 50 Katongkonan kamarintinan na Jadi tonton nak mengatakan lagu gaya nariatan non telantang atau lagu solarara nasalungku barung-barung datu. Pupuk mampu kambil santung usang amara tunta rameti tongkonan kada rameti apa di tobisara si buruk katongkonan kamarintinan ta. Apa keden di torra makairi unisung makabiko pak gantianan makarayan ta tangan alam di iparan dan di burukku.
Laku gua ya keku tiro tiro laku keku pada apa mata tengah yang unoko ilat tawa tawa lah bi rara unni sungi baru baru datu. Ma amisa gaya mana rama apa si batu tanah rara apan dia ma apa si dundung katonan. To malung alba tengen atau masih dong inan lalu dah apa si ruan apa apa si bahasa bahasa nama rama apa si batu tanah apan dia ma apa si dundung katonan. Dari tabe kiden ni sang mada tunta tang termalia selamai dia tongkunan kadang. Tama lemai umpasi patu tanai anatorro matande katongkunan kamaritinanta lante allo totimo lante kulla tomarasa. Na katongkunan kamaritinan naduka pa Rudini Raya Larabe Rudini Raya Lambe mondeng parang iring rante tayo Rampo metanda mali tu terlaku manuran palebangan lembatan rugi katongkonan tahun pasundur kamarintinan talang lantang nomor 90 misa saya lantang nomor 96 na katongkonan kamarintinan na mama sius keitingan rampo metanda mali tu terlaku tabalu lembatan rugi katongkonan tahun pasundur kamarintinan talang lantang nomor 40 pitu saya lantang nomor 50 Dari yang betul salurara salubuku, seturun katongkonan kamarintinan na, tu mangka malu mika lante, alu menangka aton sunga uni sungi barung barung datu solalat tangat tahu labi. Sangka nasorangan sirbu kan nabainan wailasu Siator promasi yang sambut bapak gantianan makarang kita di kebiasaan tunggu meti tahun kenan kada di gua biri di bulan nama itu pani kebisara lagi gua tapi tak buka ulang masuk dan karara ata tak buka kalau dia tidak membawa orang tak dalam tangan tahu lagi tak tu mengkarara ulang itu demo kata kenan kamar ini nami langan di timang mak bulan lolong kendeng di rande mak awak tangkilok kelok dan nampak tak buka paraya tak buka paraya Anta tentang si tuntun tua ada setan di paraya. Selamat lagu kita solana sahara. Dari lami kata besu depan lagu bintu kita mas solana sah. Ia kirim pintu apa tak pegau tabe tak patah dengan pidolo. Narampan batu ibarat tamani umpateng ke sulit kita kasih lik datui kita katang kampulip bagi tu mak lalang kapi kalugan nak. Waktu si taruh nagi sarung sulit Lagu dalam panata itu ibadah Pak Pak Ketana Sumi. Mari kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan sambil memuliakan Dia dari kidung jemaat 460. Jika jiwaku berdoa dan kata-kata seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepada saat ini sampai selesai jadi kiranya di dalam nama Bapa Roh Kudus dalam nama Yesus kami siap tinggikan namamu lebih dari segala nama yang ada di muka bumi jadi kiranya di dalam nama Bapa Roh Kudus dalam nama Yesus kami sudah berseru amin mari kita baca Mazmur nomor 25 ayat 1-6 doa mohon ampun dan perlindungan atas kebaikan Tuhan kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku Allahku kepadamu aku percaya ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Allah yang menyelamatkan aku, Engkau pun nanti nasibkan aku.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Di hadapannya bahwa semua orang yang pernah lahir dan hidup ke dalam dunia ini, lebih khususnya kita yang masih bernapas saat ini, semua adalah orang berdosa. Tapi janji Tuhan, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, kalau sudah diakui, maka Tuhan yang akan mengampuninya dan tidak pernah mengingat kembali. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pemurah dan maha pengasih, Allah yang mengenal kami, bahkan mengenal sebelum kami dibentuk di dalam rahim ibu kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan saja yang membuat kami masih boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, banyak kali kami melanggar perintah Tuhan, banyak kali kami menyakiti hati sesama kami, entah kami sengaja Tuhan atau tidak, semuanya begitu jelas dan kelihatan di mata Tuhan. Maka saat ini Tuhan, dengan segala ketulusan dan keikhlasan kami merendahkan diri, kami mengaku kami butuh kasih Tuhan, kami butuh pertolongan dan pengampunan-Mu ya Bapa. Sebab belas kasihan-Mu saja yang membuat kami diberkati dan dihidupkan sampai saat ini. Kepada-Mu ya Tuhan kami sudah mengaku dosa, kepada-Mu kami sudah bersyukur karena Tuhan yang menghargai hidup kami sampai saat ini. Dalam Yesus Sang Penebus dosa kami, kami sudah berdoa dan berseru, amin. Firman Tuhan yang saya siapkan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon talbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Itulah firman Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap napas kehidupan kita. Kita mengambil waktu, kita menyisihkan waktu untuk duduk bersama-sama. Dan itulah bukti, itu adalah dukungan atau kesaksian yang tidak bisa dibalas, dibayar dengan uang. Sama dengan kebaikan Tuhan Yesus, tidak ada satu orang di muka bumi ini yang bisa membalas dengan apapun, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah. Sebab kalau itu bisa dibayar,
jelas tidak ada orang yang mati waktu corona kemarin. Tapi itu buktinya bahwa keterbatasan manusia sampai kepada mati. Tapi bukan berakhir di mati, masih ada dunia yang kedua. Dunia yang kedua itu ada dua tempat, surga dan neraka, yang menentukan apa yang saudara saksikan ketika masih ada di dunia ini. Dan itu hanya bisa dinikmati nanti. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah datang menjadi juru selamat, menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita. Amin. Diberikan kesempatan kepada puji-pujian dari keluarga untuk memuliakan Tuhan. Bahwa engkau adalah nama di atas segala.
segala nama yang ada di muka bumi. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau hidup kami dipilih menjadi bagian dari orang-orang yang dijadikan untuk bersaksi, sehingga ketika Engkau ditinggikan, ketika nama Tuhan disaksikan, Allah berkenan memberikan berkat-Nya, sama seperti ketika Tuhan memberikan kepada Abraham. Bapa dalam surga, terima kasih. Siang hari ini ya Tuhan, di pelataran duka ini, kami berdoa, kami berseru, kami mempertaruhkan napas hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat, sediakan cuaca yang terbaik, agar acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik sampai kepada selesai, sehingga ada perbedaan antara hidup anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia. Karena kami bukan menyembah kepada yang dilihat oleh mata kami, tetapi kami mau takut kepada Tuhan yang tidak kelihatan namun nyata di dalam kehidupan-Nya, nyata di dalam kasih-Nya, nyata kepada kami pada saat ini. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Apapun yang sudah dijadikan penopang dan pendukung oleh kami sekalian yang duduk di pelataran duka ini, sekalipun itu adalah tetesan keringat, tetapi itu dimulai dari hati yang dalam, dimulai dengan segala ketulusan, rasa empati yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dikatakan bagaimana dalamnya. Untuk itu Bapa, berkati semuanya itu, kembalikan kepada mereka dengan limpah ruah, dan mereka tahu untuk tetap memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, lebih khususnya untuk keluarga yang berduka. Mari Yesus, Engkau hadir sama seperti waktu Yesus hadir di kuburannya Lazarus, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan kepada Maria dan Martha. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui Roh-Mu dan hikmat-Mu, supaya hati kami sekalipun ada dalam kedukaan, kami tetap percaya bahwa ada penghiburan yang tidak kelihatan, penghiburan yang sejati di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Ya Tuhan, hampir selesai acara ini, lebih khususnya ibadah, tapi Tuhan kami tetap memohon kasih-Mu, belas kasihan Tuhan saja yang kami harapkan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sekiranya kami kedapatan berdosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sengaja atau tidak sengaja, berdasarkan sikap kesombongan keangkuhan kami, sehingga kami tidak layak untuk diberkati, tidak layak untuk menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Tuhan, setiap renung hati kami hanya pandangan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk menembus. Dan untuk itu Bapa, ampuni kami, sebab pengampunan-Mu saja yang menghidupkan kami. Terpuji nama-Mu di antara setiap nama yang ada di muka bumi pada saat ini. Berkati setiap orang-orang yang terlibat, mulai dari setiap mempersiapkan sarana dan alat yang dipergunakan di tempat ini Tuhan, mental dan kehidupan mereka Tuhan berkati. Lindungi kami Tuhan dari setiap malapetaka, sakit, penyakit, roh intimidasi, kuasa setan yang tidak pernah senang ketika kami melakukan kebaikan dan kebenaran-Mu ya Tuhan, bahkan ingin untuk merusakkan karya anak-anak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, janji-Mu Tuhan, setiap lidah dan lutut bertekuk lutut di hadapan hadirat Tuhan dan nama Allah yang ditinggikan. Bapa di dalam surga, berkati para pemimpin bangsa negara kami, pemimpin dalam negeri ini, dalam daerah ini. Kekuatan hikmat peripat yang berasal dari sorga menjadi bagian mereka. Berikan roh takut kepada Tuhan supaya mereka menjadi wakil Tuhan yang benar, untuk mengatakan kebenaran supaya melalui kehidupan mereka, kesaksian untuk nama Tuhan tetap diemban di dalam tugas dan tanggung jawab. Bapa dalam sorga, anak-anak yatim piatu, semua orang jalanan, walaupun kami tahu Tuhan, kami harus bangga menjadi orang Toraja, sebab ada perbedaan dengan orang-orang lain. Di hari-hari yang ada sekarang ini ya Tuhan, banyak orang tidak punya makan, tidak punya tempat tinggal, kehilangan segala-galanya. Tapi Tuhan, jangan.
kasih Tuhan. Bimbinglah mereka, pakai kehidupan kami menjadi lawatan bagi mereka supaya hidup mereka diubahkan hanya untuk menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan dan nama Yesus ditinggikan. Ampunkan segala salah dosa-dosa kami Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan ayat yang keempat, di badai topan dunia dan kata-kata seterusnya. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah pelindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah pelindunganku. Yang ada pada saat sekarang ini, kita hadir karena kita dipanggil untuk menjadi saksi dan berkat bagi sesama kita. Biarlah kita pulang di dalam kehidupan kita, di dalam perlindungan, di dalam tuntunan, di dalam pengawasan dan penjagaan daripada Allah sendiri, supaya di dalam hidup kita, baik selaku orang tua, selaku anak, kita mampu menjadi saksi Tuhan. Maka marilah arahkan hatimu dan pikiran, terima berkat, kekuatan, penghiburan dari Allah, sebab itulah kasih Yesus yang akan menuntunmu sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penghiburan daripada Roh Kudus-Nya yang melampaui segala akal dan pemikiran, itulah yang akan memeliharakan kehidupan, memampukan engkau dimanapun berada untuk menjadi saksi, agar ketika sudah menjadi saksi yang benar, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah akar dan sumber segala berkat yang ada, lebih khususnya napas hidup ini. Kepada-Mu ya Tuhan, segala hormat dan kemuliaan dipersembahkan. Kasih setia, anugerah daripada Bapa yang berlimpah-limpah, itu yang menjaga dan memeliharakan kehidupan kita bersama dengan keluarga dan orang-orang kudus-Mu ya Tuhan.
kami sambut anugerah kekuatan dan penghiburan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, kebaktian, penghiburan, apapun yang kita sudah tuangkan melalui kehadiran kita, hanya Tuhan yang mampu mengembalikan kepada kita sekalian. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati.